Baik, yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim semalam ada menyarankan supaya Akademi Politik diwujudkan bagi memberikan latihan rasmi kepada wakil rakyat. Tokoh veteran politik itu berkata sudah menjadi satu keperluan yang perlu difikirkan pucuk pimpinan bagi menubuhkan akademi tersebut yang antaranya memberikan pengisian dari sudut perundangan, adat pelbagai kaum di negara ini dan sosialisme. Katanya semua pihak yang beroperasi dalam perkhidmatan awam ada menerima latihan rasmi tetapi tiada latihan untuk ahli politik. Beliau juga mencadangkan supaya pemimpin dan pakar yang berpengalaman serta berwibawa dalam bidang politik menjadi tenaga pengajar dalam akademi tersebut. Dan untuk melihat sejauh mana manfaat dari saranan ini, kita bersama Presiden Majlis Belia Malaysia, Jufitri Johar. Selamat tengah hari, Jufitri. Selamat tengah hari, Syazwani. Baik, Jufitri, adakah anda berpendapat rata-rata ahli politik ini sudah menerima saranan ini memandangkan tradisi politik kita yang sememangnya kita tahu lebih banyak mencontohi dan mengikut acuan pemimpin terdahulu? Ya, kita melihat bahawa pentingnya pendidikan politik, demokrasi dan kewarganegaraan. Khususnya kepada ahli-ahli politik kita, sebab itu ini merupakan satu cadangan yang perlu kita perdebatkan dan kita perpanjangkan supaya kita memastikan bahawa ahli-ahli politik kita ini mendapat pendidikan asas berkenaan dengan soal asas-asas sains politik, kemudian negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan perundangan, perlembagaan dan sebagainya. Dan juga tentang ideologi politik yang paling penting adalah soal etika dan juga bagaimana menguruskan negara secara baik. Jadi idea ini memang cukup baik dan kita harus perlu perpanjangkan dan perdebatkan seperti yang saya sebutkan pada awal supaya ahli-ahli politik ini memang betul-betul memahami bagaimana menjadi seorang ahli politik yang betul. Tapi sebagai anak muda, adakah Jufitri melihat saranan ini tepat dalam menggalakkan anak muda yang ingin menyertai politik, dididik dengan asas sebagai ahli politik yang berintegriti dan juga berhemah tinggi, serta kita tahu ahli politik ini perlu arif dengan keperluan jawatan yang disandang? Ya, saya melihat berdasarkan pengalaman saya bergaul dengan beberapa ahli politik muda sebab kita terlibat untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan ahli-ahli politik muda kita dan sebahagiannya kita melihat mereka ini, mungkin mereka ini sewaktu pilihan raya mereka menjadi calon pilihan raya secara tiba-tiba. Mereka tidak ada asas dalam, sebagai contoh dalam soal-soal kenegaraan. Mereka tidak terlibat dalam, aktif dalam penyertaan dalam NGO. Menyebabkan bila mereka mendapat kuasa, mereka tidak tahu apa yang mereka perlu buat. Mereka tidak tahu asas-asas kenegaraan, asas-asas perundangan. Kemudian mereka juga tidak ada pengalaman di lapangan menyebabkan mereka tidak tahu bukan sahaja mengurus negara, mereka tidak tahu mengurus organisasi secara baik. Sebab itu memang elok kalau kita mendedahkan terutamanya rakan-rakan kita dalam sayap-sayap pemuda untuk mereka mungkin masuk dalam short course ataupun kursus-kursus pendek yang mungkin ditawarkan oleh akademi ini ataupun apa-apa yang akan entiti yang akan menangani cadangan ini supaya ahli-ahli politik muda ini sebelum mereka bertanding, mereka telah didedahkan sejak awal tentang sistem pentadbiran negara, corak pentadbiran negara supaya dasar-dasar yang penting dan juga soal etika, integriti, melawan rasuah dan sebagainya supaya bila mereka mendapat kuasa, mereka sudah pun bersedia, mereka sudah pun memahami sistem. Mereka tahu bagaimana untuk cara bertindak yang betul tanpa, dan yang paling penting juga mereka faham soal-soal asas-asas dasar-dasar kenegaraan, dasar kebudayaan dan sebagainya. Dan secara peribadi, adakah Jufitri merasakan saranan ini boleh dilaksanakan? Ya, kita boleh saya sebutkan tadi, kita perlu perdebatkan, kita perlu perpanjangkan sama ada ia berbentuk jangka panjang atau sama ada ia berbentuk khusus jangka panjang ataupun khusus jangka pendek ataupun bagaimana. Itu harus diperhalusi, harus diperdebatkan supaya kita tidak mahu lagi menambah orang kata bebanan kewangan kerajaan. Mungkin ia juga boleh diletakkan hanya sebagai subset, sebagai contoh di bawah Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat ataupun kemungkinan kita boleh hak upayakan NGO supaya kita boleh tidak perlulah kita buka lagi satu institusi yang mungkin akan memakan lagi duit rakyat. Jadi kita perlu memikirkan, perlu perdebatkan bagaimanakah kesesuaian pelaksanaannya. Tapi secara asalnya kita bersetuju bahawa perlunya ada pendidikan asas demokrasi, politik, kewarganegaraan kepada ahli-ahli politik kita. Adakah akademi politik ini wajar diwujudkan dalam masa terdekat, iaitu kita tahu
pilihan raya umur 15 akan diadakan tidak lama lagi. Jadi adakah ia wajar diwujudkan sebelum berlangsungnya PRU 15 itu? Ya, awal dah kita telah bincangkan perkara ini perlunya kepada pendidikan sebegini. Kerana dulu ada timbul beberapa isu berkaitan dengan asas-asas kenegaraan ataupun dasar-dasar asas negara kita yang tidak difahami oleh ahli politik. Sebagai contoh isu Jawi dahulu, kita lihat beberapa isu-isu asas, dasar-dasar asas negara tidak difahami oleh ahli politik menyebabkan mereka bertikam lidah dengan perkara-perkara yang telah diasaskan secara kuat dahulu. Dan secara ringkasnya, memang sebenarnya keperluan ini sebenarnya sudah lama sepatutnya. Tetapi kalau bukan latihan rasmi, apa agaknya cadangan peribadi Jufitri sekiranya perlu ada pendekatan sebegini kepada ahli-ahli politik, tidak kiralah anak muda ataupun mungkin ahli politik yang sedia ada? Ya, kita melihat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh parti politik. Even Majlis Belia Malaysia pun kita telah pun mengasaskan sekolah politik. Bertujuan untuk kita track menarik anak-anak muda yang ingat dalam dunia politik untuk mereka mula untuk mengambil kursus-kursus pendek. Sebagai contoh, baru ini kita melaksanakan 6 siri Majlis Belia Malaysia dengan kerjasama UMCWM dan penyertaannya overwhelming. Kita dapati 900 penyertaan beli kita pelbagai kaum agama, kemudian mereka ini datang daripada pelbagai latar belakang politik, maknanya mereka bersedia untuk dilatih mendapat kefahaman asas tentang yang berkaitan dengan soal politik, demokrasi dan kewarganegaraan. Okey, baik. Terima kasih Jufitri Johar yang merupakan Presiden Majlis Belia Malaysia atas ulasan berkenaan dengan cadangan mewujudkan Akademi Politik untuk melatih wakil rakyat. Laporan lanjut akan kami bawakan di Bulletin Awani seterusnya dan juga di astroawani.com.